baru-baru ini hubungan asmara Rahmawati Kekei dengan Rio Ramadan kembali diterpa masalah. Seperti diketahui, belakangan ini muncul sosok dua wanita cantik, yakni Dame Beken serta Nadia Indri yang dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Rio. Sementara itu, Nadia sendiri beberapa kali terlihat akrab dengan Kekei meski Rio memilih balikan dengan Kekei. Lantas baru-baru ini Kekei membeberkan isi DM Nadia yang mengungkapkan soal hubungan settingan antara Kekei dan Rio. Dalam isi pesannya, Nadia mencoba menerangkan bahwa Rio sempat bercerita soal hubungan settingannya dengan Kekei. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mamanya Kekei sendiri yang membuat hubungan settingan tersebut. Mengiringi unggahannya, Kekei mengaku merasa sakit hati setelah mengetahui pemaparan dari Nadia tersebut. Kini Kekei menyadari bahwa Rio bukan yang terbaik untuknya. Jika kalian menanyakan bukti ini sebagian bukti yang kalian minta, saya sudah cukup sakit hati makanya aku bongkar semua ini. Karena aku sudah sadar bahwa dia benar, bukan yang terbaik, tulis Kekei sebagai keterangan pada foto postingannya. Jika memang dia kenganjuk kenapa nggak usaha untuk beli tiket sendiri, kenapa harus fans dia yang belikan karena dia minta ke aku nggak aku kasih. Tak ayal, postingan tersebut kini berhasil menyita perhatian warganet dan menuai beragam respon. Banyak dari netizen yang menilai bahwa Kekei terlambat untuk menyadari ini semua. Dari dulu emang bukannya kamu udah diwanti-anti ya sama semua orang, komentar seorang netter. Sebenarnya udah dari dulu kali kayak gitu, lu aja yang baru sadar sekarang, timpal netter yang lain.